pengobatan hanya dengan dielus-elus aja, kembali lurus tulang-tulangnya. Ya, Ida Daya melihat kalau sakitnya parah dia tangani, tapi kalau nggak parah hanya disentuh terus dikasih minyak ya, disentuh. Bayangkan satu hari ribuan orang itu nggak terjangkau lah, hanya ngelus begini aja udah memakan energi ya. Jadi seperti Ida Daya sendiri itu pengobatannya sangat viral ya, ditunggu oleh masyarakat banyak, dan itu adalah karma atau talenta daripada Yang Maha Kuasa. Nah, yang menjadi sorotan adalah ketika belum lama kemarin, ya biasa ada yang pro dan ada yang kontra, sulap merah juga menyinggung. Kita nggak usah menyinggung orang itu deh ya, karena dia hanya mencari panggung sensasi ya. Ilmu itu ada ya, dia anak kecil ya, coba dia suruh ke pedalaman-pedalaman. Jangan ngelihat yang di Jakarta deh. Kalau di Jakarta mungkin dia ngelihat paranormal, ada yang sulap, ada yang ini. Tapi cari yang betul-betul ke desa-desa, ke hutan-hutan ya. Tidak yang tidak ada mantri kesehatan, tidak ada dokter. Mereka ya hanya main daun-daunan, main kayu-kayuan ya, main suwo ya. Hanya disembur begitu aja ini. Apa itu sulap? Kita harus yakin bahwa di atas langit ada langit. Kita nggak usah dah menjelekkan si A, si B, si C, itu priuk mereka masing-masing. Ya. Jangan seuzon. Ya. Kita ini tidak mencari panggung. Kayak Bu Ida tuh dipanggil ke sana ke sini, dia orang pedalaman, orang pesisir. Dia nggak perlu panggung. Kalau dia mau praktek mungkin berjubel ya. Tetapi dia sendiri tidak punya tempat praktek. Bahkan dia dari lapangan ke lapangan, dari pasar ke pasar. Apa yang diinikan sama dia? Dia nggak cari duit kok. Dia nggak tahu TV kok. Jadi apa yang salah dengan dia? Dia nggak ada yang salah. Itu keajaiban gitu loh. Berarti memang dari Dadaik memang orang yang dibilang mendapat suatu karomah dan juga memberikan karomah itu untuk kesesama yang iya, membutuhkannya. Iya, dan iya, itu saya nilai, setuju. Nilai sosial juga. Saya setuju. Kalau hal itu saya setuju. Karena kita sebagai manusia yang seperti dia katakan sama Ibu Ida Daya, cinta kasih. Saya setuju banget. Cinta kasih itu melemahkan orang yang kasar pun, orang yang kuat pun, kalau kita mencintai, kita mengasihi, akan lemah. Ibaratnya gunung, ya, kita kikis. Lama-lama gunung itu akan habis. Seperti itu. Batu pun kita tetesi dengan air, lama-lama juga lumer. Ya. Jadi kita itu harus pakai logika juga. Karena ilmu yang dapat dari leluhur, itu jangan disamakan dengan sulap. Kalau sulap itu trik. Bisa dipelajari, ada bukunya ya. Tetapi kalau yang begini ini memang ilmu daripada leluhur gitu loh. Ini mau kita iri, mau kita ini nggak bisa. Oke, memang sekarang dunia kita itu kan pro dan kontra itu wajar ya, wajar. Apalagi di Indonesia ini sedikit yang viral, wow, meludak. Nanti kalau ada yang jeblos, wah, jadi kita jangan ikut-ikutan deh. Kita juga punya argumentasi, punya pikiran, punya kepercayaan. Kiat kamu, di atas langit ada langit, dan itu dia punya karoma dari Gusti Allah. Dan sebelumnya juga, Eyang sempat melakukan hal yang sama ya, memberikan pengobatan. Kalau saya semata-mata, saya kepingin ke desa-desa sebelum Bu Ida ke Jakarta, saya sering mengadakan ke Priok, ke tempat ustad-ustad bahkan. Boleh ditanya di Priok, ya, di tempatnya Dewi Larasati. Ya. Ada Ustad Ibnu, ada Ustad Imam, ya. Di masjid bahkan yang mengadakan pengobatan. Itu bagaimana? Apakah aku ditolak? Apakah itu musyrik? Aku membantu. Ya. Bahkan aku di Batu Tulis, di Cibatok.
itu viral. Berduyun-duyun dari pagi kita belum datang udah ditunggu. Jadi kita jangan seuzon deh, jangan ini, sebisa-bisa kita, kalau kita memang punya kemampuan, ayo kita bergandengan tangan. Ya. Tentang dia sembuh nggak sembuh, kita serahkan pada yang di atas. Karena itu bukan kekuatan kita. Itu kita menimba dari Gusti Allah. Kalau Gusti Allah mengijabai, pasti ada kesembuhan. Kalau kita yakin dan diimani, pasti ada kesembuhan. Jadi yang begini ini, kita nggak bisa mengkritik atau mengini. Kalau nggak suka ya udah diem aja. Nggak usah banyak komen deh. Ya. Yang kamu lihat orang berjubel-jubel ribuan orang itu bagaimana? Apakah mereka disuruh, didorong? Enggak juga. Mereka datang dengan sendirinya. Apa mereka itu datang terus berhasil, terus sembuh? Enggak juga. Karena itu harus berulang kali. Ya. Tetapi kemujizatan itu ada, gitu loh. Oke, yang terakhir pesan untuk orang-orang yang seperti dia, yang anggaplah yang nyinyir, agak bijak. Ya, kepada masyarakat kita kan ada memang sebagian yang memang nyinyir ya. Orang nyinyir itu kita tinggalkan aja. Gak usah digubris. Ya, ibarat anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ngapain kita gak minta makan dari mereka, kok kita cari sendiri? Ngapain kita kepo gitu loh ya. Udah aja jalan. Biar kita itu juga eling lan waspodo. Kita harus ingat kepada yang di atas. Dan kita waspada dengan alam sekitarnya. Kita gak selalu hidup ya. Hidup manusia itu ada batasnya. Kalau kita meninggalkan kebaikan, yang dikenang itu nama kita. Jadi kepada yang nyinyir-nyinyir, seyogianya dilakban aja deh ya. Biar jangan menjadi bentrokan yang makin wow. Nah ini Anda menyebabkan kegaduan. Kita tuh cinta damai. Lebih baik kita bergandengan, menjadi sahabat, menjadi saudara ya. Kita lebih enak ya. Kita tuh meskipun berbeda ras, tetapi kita satu bangsa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Oke ya. Satu lagi support untuk Ida Dayat. Dia merasa iya, ya. Ibu Ida Dayat, Anda is the best ya. Saya katakan Anda is the best. Karena kenapa? Jarang orang yang melalang buana melakukan ini ke pasar-pasar, ke lapangan-lapangan tanpa ada bayaran ya. Tetapi Anda sudah melakukan yang terbaik yang Anda bisa untuk masyarakat Indonesia. Makanya teruskan perjuanganmu. Yang mendoakan semoga Bu Ida tetap diberikan umur panjang dan kesehatan. Oke, bye. Untuk Ibu Enda, I love you full. Dan itu kiat dari Eyang agar Bu Ida tetap semangat, bangkit ya, terpercaya. Itu kiat dari FK PPAI. Oke. Ibu Ida maju terus pantang mundur. Oke, selamat malam yang terima kasih. Malam. Oke, terima kasih.